aib semua. Semprotan mana? Roy. Oke, kita reka adegan ya. Reka adegan yang tadi. Terus yang mana nih? Mau cukuk. Udah. Gimana? Bantuin dong. Oh iya, aku lupa ya. Aku pikir aku bintang tamu. Nih, dulu Hito. Untuk Hito ya, aman ya, Hito. Tisu basah dong. Itu yang disemprot tangan gua kotor. Semprot dong, Oma. Oke, Oma. Best. Yes. Best. Let's go. Oh, ini yang olahraga. Oh, gimana sih gerakannya? Aku lupa. Lupa gerakannya. Iya, gitu ya. Gimana? Gini dulu baru naik gitu. Gini. Iya. Oke, okay, jarakin. Yes. Oke. Okay. Musiknya dari atas. Musiknya dari mana? Dari atas. Lu istirahat aja, istirahat. Musik. Lupa. Aku juga lupa. Jauh nih. Barbar banget. Sakit sayang, tapi kita social distancing. Enggak boleh. Coba kayak gini sama aku, kayak gini. Aduh, coba. Coba lu coba, Mak. Coba. Bisa, Kak Igun bisa. Coba. Yeay. Lu bisa. Ayo. Entar kalau kena batal lu. Mana? Orang lu. Lu gitu dulu. Lu bisa. Coba. Angkat deh, dengkulnya angkat. Jangan banyak ngatur. Kakinya angkat. Angkat kaki. Yo, siap ya. Bisa ngangkat enggak? Musik. Sakit tuh. Gini. Lu bangun lompat. Ayo lompat. Stop. Gantian. Sama Ayu. Coba sama Ayu. Pas kayak ikut gini, buk lo. Berasa lo bergetar lantai, Kak. Coba sama Ayu, coba. Lu enggak. Harus kayak mereka dong, kayak Hito sama Feli. Musik! Bergetar, dengkulnya angkat. Keburu habis lagunya. Ya bukannya keburu habis, berat Oma, badannya susah. Oke. Udah. Ada yang kayak gitu, gue lagi olahraga sama Derai. Gue tak, gue bisa. Iya, lo atur deh. Ya. Jadi Hito ini pengen banget almarhum Glenn Fredly sebenarnya nyanyi di pernikahannya. Lo ngefans banget sama Glenn. Iya. Jadi memang sebenarnya udah punya wacana kalau kamu nikah pengen bintang tamunya itu adalah Glenn. Iya, pengen salah satunya Kak Glenn. Ngarep banget sih, itu benar-benar idola dari zaman kecil soalnya. Pada saat mendengar kabar tiba-tiba Glenn tidak ada, bagaimana perasaan itu? Yang pasti pas dengar pertama kali mikirnya cuma hoax lah. Iya, bener-bener nggak percaya. Iya, tapi ternyata beritanya udah kesebar luas dan bener, tuh langsung kayak nggak bisa ngapa-ngapain, langsung blank kayak wah, kayak nggak mungkin aja, bener-bener rasanya nggak mungkin ini idola besar dalam hidup gua kok ya itu deh, nggak ngerti mau ngomongnya juga gimana. Lagu apa yang paling kita suka dari lagunya Glenn? Banyak, hampir semuanya mungkin suka. Kasih putih suka. Kasih putih dong, Hito nyanyi dong kasih putih.